Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan buat kita kesempatan hadir Resto Caniago hadir di Kota Semarang. Jadi hari ini Resto Caniago hadir di Kota Semarang salah satu untuk memberikan kesempatan warga Semarang bisa beraktivitas dan meningkatkan ekonomi di Kota Semarang dan memberi kontribusi juga buat daerah Kota Semarang. Udah awal. Seorang punya gagasan yang membuka Resto Caniago ini yang semula dia telah memiliki rumah makan biasa, sekarang naik kelas menjadi restoran. Amin. Tepuk tangan kepada Udah Awal. Perlu juga kami ketahui Udah Awal ini kalau ibu-ibu banyak melihatnya di YouTube-nya namanya Dapur Udah Awal. Terinspirasi ibu-ibu dengan masakan Padang bisa dilihat dengan YouTube-nya Dapur Udah Awal. Nah, ini dia tidak ada yang dirahasiakan. Bagi orang yang sudah melihat YouTube-nya nggak sempat masak, tinggal dia suruh datang ke restoran Caniago Jalan Triloba Juang nomor 3 Kota Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelum saya memotong pita dan uten bunga, ada satu dua hal yang mungkin perlu saya sampaikan. Yang pertama, saya sebagai warga masyarakat Kota Semarang merasa bangga dan senang kalau hari ini ada satu restoran yaitu Caniago Padang Resto ini menambah khasanah kuliner yang ada di Kota Semarang. Nah, inilah pada satu saat nanti mudah-mudahan dengan Caniago Padang Resto ini akan membantu kepada pemerintah ya, khususnya masalah tenaga kerja. Yang kedua adalah membantu di dalam di bidang pendapatan. Saya selaku warga masyarakat sekali lagi saya sampaikan selamat, dan momentum yang sangat bagus adalah sebentar lagi kita memasuki bulan suci Ramadan, sehingga tempat ini akan barokah untuk masyarakat Kota Semarang juga pada pemiliknya. Amin, amin. Saya kira itu saja yang saya sampaikan, dan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim Caniago Padang Resto kita nyatakan bersama-sama kita buka, dan sekali lagi ini menjadikan barokah untuk pemilik maupun masyarakat Kota Semarang. Amin. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya, izin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat, ini Ketua Himni selamat. Terima kasih. Mas sudah ya. Mbak Yuni, oh ini teman lama, Mbak, ya, Mas, ya, sudah sedikit masukan dari Pak Wali mungkin untuk Caniago ini. Oke, saya pertama pasti terima kasih lah dengan owner dari Caniago ini. Dan yang kedua, saya sampaikan selamat Caniago ini bisa mengembangkan yang lebih besar. Okay. Karena sementara ini yang saya lihat kan di Banyumane ada masih kecil. Yeah. Ternyata sekarang ada luar biasa dan tempatnya sangat strategis. Saya ucapkan selamat dan sukseslah. Yeah. Apalagi nanti sebentar lagi menjelang bulan suci Ramadan, ini mudah-mudahan barokah. Amin. Amin. Ya. Gitu Mas. Terima kasih. Terima kasih Pak Wali. Atas motivasinya. Motivasinya. Motivasinya guys. Nah, ini ada juga Ketua Himni Jawa Tengah. Himni ya, Ketua Himni ya. Saya Rudi, Himni Jawa Tengah. Hari ini saya diundang sama sahabat baik saya di acara opening Caniago Padang Resto. Saya ngerasain rasanya mantep. Jadi kuliner di Semarang tambah rame dengan hadirnya Caniago. Jadi Semarang punya banyak kuliner pilihan, termasuk kuliner oke yang dihadirkan Caniago. Terima kasih Pak Ketua Ifni, Pak Rudi. Nah, mungkin sekarang bagian komunitas Jeep Jawa Tengah ya? Jawa Tengah ya? Jawa Tengah. Pak Yanuar ya Pak ya? Silakan Pak Yanuar.
Ya, pada siang hari ini kami dari Jeep Wrangler Owners mengucapkan terima kasih atas undangan dari Caniago Resto. Semoga kedepannya Caniago Resto bisa bersaing, meningkatkan mutu, harga dengan kompetitor yang lain dan bertahan lebih lama di Kota Semarang. Rasanya juga cukup baik dengan harga yang cukup murah. Silakan mencoba datang ke rumah makan Caniago Resto Padang. Oh ya, terima kasih Pak Yanuar, itu tanggapan rekan-rekan kita dan juga dari Pak Wali, Ketua ISMI, sama Ketua Rubicon Jeep Jawa Tengah ya. Terima kasih Pak Yanuar, Pak Wali, Pak ini rekan-rekan semua.